Alhamdulillah kita dapat berhadir rumah adik baik ini dalam acara puji syukur pertama-tama hari ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelah kanan saya adalah Pak Ustadz Zulkifli. Dan di sini kami dari rombongan yang datangnya juga dari dikatakan dari Jakarta Pusat, dari Jakarta Pusat. Kami ucapkan ribuan terima kasih terutama sekali kepada Alfai keluarga. Dan di sini nampaknya ramailah sungguh di Kota Medan. Di situ juga tempat orang bertemu. Nampaknya ini hal baik keluarga tepat seribu bola yang ia nantikan, karena ini adalah sudah menjadi adat Melayu kalau sudah kedatangan tamu. Jadi cerita tuan tadi sudahlah kami dengarkan, ini mesti diminta dimakan, tapi dengan syarat jangan lagi dilupakan dengan membaca basmalah. Saya ini tidak juga bisa makan pinang kono, tidak juga tidak. Sudah tak begini. Betul. Kami pun begitu juga mohon maaf, kata orang Padang mengatakan anak murai terlompik-lompik pula ke dalam parigi. Iya. Nah ini tempat kami sediakan tak boleh sertai dengan golden. Tak tahu pula kami datang di Pak Haji dia tak begini. Betul. Nah silakan. Maaf ya. Jadi begitu dia anak kata terlompik-lompik di dalam bomban. Aha. Kalau awak dah tak dombak COVID, tak ada apa pasuk sawah kalau sembuhkan kawan. Iya silakan, silakan. Kedatangan kami beserta rombongan ke rumah Ali Baik yang menjadi tujuan. Kami tadi juga ada membawa buku bawaan, yaitu berapa kuntum bunga dan juga tempat siri yang kita buka tempat. Kalau sudah tempat dibuka, pantun harus juga lah kita buat. Adat istiadat orang Melayu. Tetapi kalau sudah menjadi adat istiadat, tidak dapat banyak kita buat saja beberapa yang tahu. Oh no, Batu Baru terletaknya di pinggir pantai. Pasirnya putih di ujung tanjung. Ada istiadat orang Melayu di Kabupaten Batu Baru ini haruslah kita pakai. Kono negoi kita pantu, ada istiadat haruslah kita dengar. Beladang di balik benteng, habis juga pagi kacau gagak. Macam mana kang situ tak mensek? Kami makan siri, tuan belak tidak. Jadi kalau begitu juga adat Melayu janganlah kita tinggalkan dari dahulu sampai sekarang. Ini siri yang kami untuknya, tolong minta dimakan. Kono ini ada maksud kami, maupun bila kami datang. Alhamdulillah, ini tekong saya ini nak makan siri. Ah, betul. Ini tekong, kanan saya ini tekong. Bahkan sebuah patah mengatakan bukan topong sebarang topong, topong terbuat dari pokok kelapa. Bukan tekong sebarang tekong, tekong sebelah kanan tak tahu apa-apa. Makanya bertanya pula ada berbisik bapak saya ni. Bapak saya ni berbisik sama saya. Kata dia tanam-tanam pokok selasi. Selasi tanam tepung matang. Di dalam tepak tu ada sirih, ada juga kembang. Gayo-gayo agak macam kita nak main kudu kepak memang. Allah tak apa. Kan datang indah. Jalan-jalan ke Subang Opat, banyak budak jual mainan. Jadi memanglah dia ni tak makan diopat. Kalau di kampung kami tu kau dalam dia opat usup preman. Tepak sama-sama sudah kita tukarkan. Tentunya ada niat di dalam hati. Bukan kampak sebarang kampak, kampak menebang sekali meranti. Bukan tepak sebarang tepak, tepak Tuan Haji datang, tepak kami meranti. Maka daripada itu isaplah rokok tembakau Cina, asapnya sampai ke Indonesia. Kalau tak salah saya nak bertanya, kiranya maksud apa kedatangan Tuan ramai-ramai kembali? Jika lo mau menanam bunga, tanamlah bunga di pinggir halaman. Kami juga tidak malu dan tidak bosan bertanya, apakah ada bunga Tuan yang sedang kembang di dalam taman? Itulah maksudnya kan? Agak-agak lo bunga yang kembang di taman lo banyak Tuan Haji. Saya dapat informasi dari bakat dari depan. Katanya kalau lah bunga sedang kembang di taman kencanan, sungguhlah banyak bermacam rupa. Warnanya pun tak bisa kita sangka-sangka. Ada yang putih dan ada juga yang merah. Bunga di rumah kami ini, di taman kami ini ada tiga macam bunga. Pertama sekali bunga melati, indah kembang di hari pagi, baunya semerbak lewat. Apabila terhidu sekali, bisa-bisa akan terbawa dalam diri. Yang kedua ada bunga kenanga. Bunganya bersahaja. Bunganya cukup bangga kepada orang tua. Kemudian juga
anak kami atau bunga kami ini kalau kemana pergi sering tutup kepala. Kemudian ada ketiga bunga lagi, warnanya kuning tak berbau, bunga ciri khas Melayu. Jadi tiga bunga ini yang mana satu nak tuan pilih? Oh. Jadi tertumbuk hidup juga dikelokkan, juga tertumbuk kato juga dipikiri. Ya. Jadi kalau soal bunga tadi yang tuan tanyakan, ya. Nama bunga itu adalah bunga Sakinah binti Ramli. Oh, alamat Simpang 4, Pangkalan. Ya. Pangkalan. Itulah nama dan alamat yang paling. Oh, agak-agak alamat yang salah. Alamat salah, alamat. Kalau alamatnya yang betul Desa Indrayaman. Desa Indrayaman, ya. Masih Indrayaman nih. Masih Desa Indrayaman. Jadi maka dari itu begitulah tuan. Belum sampai Pangkalan lagi. Belum. Masih sempadan ini ya. Bunga yang dipilih bunga kenanga. Bunganya bersahaja kalau ditegur senyum menyapa kepada orang tua cukuplah bangga. Kemana pergi selalu tutup kepala. Bunga kami beri nama Sakinah. Ayah yang bernama Siramli. Ya. Ah, dahlah duduk di sebelah kiri. Tak tuan ni golak kan tak dah tak bunyi. Kalau daripada itu, apalagi tujuan tuan kemari? Dan saya ingin bertanya kepada tuan Kelangkai, jikalau datang kemari ingin bertanya bunga, tentunya ada kumbang yang menanti di ujung sana. Maka daripada itu isap rokok tembakau Cina asap keluar berbau bunga. Sekali lagi saya nak bertanya, kiranya bunga yang dipilih bunga kenanga dan sang kumbang ini siapa dia pula punya nama? Ah, kan tersalah nama pula dia masuk. Tadilah karena itu lain. Kalau itu yang tuan tanyakan kepada kami juga yang datang ini, baiklah dulu kami beritahukan yaitu nama bunga yang kumbang ini tadi adalah Faisal bin Muhammad Arif. Alamat Desa Indrayaman, Gang Tambak ataupun Jari Jakarta. Itulah. Nama dan alamat yang paling asli. Jadi kami kemarin ini tadi tak ubahnya seperti menanam bunga. Bunga ditanam di ujung kebun. Kami ini sudah umpamanya sudah kami hisip dan kami tanya, tidaklah kami tadi menyosal nanti seperti menikam busuk di dalam kebun. Nampak kami dapatkan budado kan gitu. Betul. Nampaknya tujuan tuan ni kemarin, Pak. Cuba bermain di tasik sampai di tasik tidak berenang. Rupanya ada kedatangan tuan haji ini berombongan pertama sekali nak mengisi. Ada mengisi nanti di timur, tuan sudah pula dia nak menginang. Nah, kalau betul dulu lah kita berembuk dulu. Ya, setuju ni. Barami, ada yang masuk mengisi sebelum ini tak ada? Tak ada. Tak ada? Nampaknya tinggi-tinggi pokok-pokok. Tuan bang ingat pokok lagi. Asal tanya pula ayah ni, asal bapak mengganggu. Tak ada apa-apa. Takut dia nikah, bukan tunangan tak jadi. Dari Jakarta ke Cilebur, sehingga sekontar tahun ini. Gontinya, eloknya dikatakan, ini kan acara duit masuk. Jangan sempat tak jadi. Jadi tak adalah pula acara yang mengisi dan lain tuan. Tak ada yang mengisi? Iya, tak ada. Jadi kalau tak ada yang mengisi, inilah kami ini kumbangkan ini ibaratnya seperti kalau kita mau ke seberang, haluan menuju selatan Menenggau. Inilah di laut kami, di laut kumbang kami ini mabuk berlombang, di darat mabuk pula pada bungong. Mabuk pada bungong. Udah penuh penyakit umum. Iya, penuh penyakit. Penyakit mana asmara. Betul. Danau Toba di lingkung bukit. Dalam perahu ikan belana. Tak jumpa saja jadi penyakit. Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Iya. Pak Katuang Riau pula, anak nelayan berkayu rakit-rakit tinggal sampai ke pulau. Itu Katuang Riau. Ini kumbang dalam terkena penyakit. Penyakit pula kena penyakit angau. Betul. Ini bahaya. Penyakit angau ni tuan. Iya, jikalau kaki tersusuk duri, tidak bisa pula dicabut waktu malam. Jadi, air diminum semasa ini terasa duri. Nasi dimakan dia tersosok. Jadi pada hari ini, artinya kami lah cuba-cuba menanam umbang. Jikalau tunggu-tunggu saja tuan negeri. Ini kami pada hari ini, kalau tadi sudah kami isip, dah bantu dah ada. Maksud kami hendak kami pinang. Jikalau tuan timur, tentu saja sudah joki anak kami. Bukanlah maksudnya tak di timur tuan. Tapi kawasan bapak kami, Pak Rambi dan Tepong sebelah kanan ini. Nampaknya kalau dah sampai hendak berenang, bawa dah bekalan kain pelekat. Artinya, kalau memang ada niat tuan nak pinang, biarlah kami ajukan rukun dan syarat. Betul. Rukun dan syarat ini tuan haji tak pelah berat. Ibaratkan kata, bisa kita sempurnakan. Ibaratkan beban, bisa kita sama-sama makan.
Nah, artinya kalaulah tuan ke Kota Pinang sudah sebut tadi Sungai Kepayang. Kalaulah memang ada niat di hati tuan untuk meminang, syarat pertama ini kami ajukan adanya uang kasih sayang. Uang kasih sayang. Yang kedua sekali anak nelayan terenang-renang hanyutnya lo masih pulau bintang. Yeah. Yang kedua ini sebagai syarat peminang, sediakan saja sebentuk titik emas sebagai hikatan. Itu dua macam syaratnya. Itu ya. Iya, uang kasih sayang pertama. Iya. Jadi lah dong, abla bunyi ya. Ah, kalau tuan ke Sungai Kepayang belikan saya buah pepaya. Kata Bang Ramli sama tekong sebelah kanan saya ini, kalau memang ada niat tuan nak meminang dan bertanya uang kasih sayang. Uang kasih sayang tak pala banyak tuan. Ini kata pepatah juga mengatakan buah cemorak sebuah nangkok. Cuma sama-sama pokoknya tinggi. Memang uang yang anda mau gua memang merajuk lelo. Tapi uang menawan bisa juga. Buat pun nak dia bisa juga. Memang menawan. Walaupun dari Jakarta kan sama-sama Melayu. Betul. Sekentum bunga sudahlah layu mekar pula sebunga mawar. Artinya sama-sama lah uang Melayu. Adat resepnya buat pun nak dikonakan. Tetap juga menawan. Betul. Ini sengkarak juga kotanya tinggi. Asam juga jauh juga mata. Ini memang maharnya tidaklah berapa. Wandah juga kami tawa sekali ini. Hanya katanya kalau padi katakan padi, padi ditampi diulah balik. Ah, kalau dah saya konakkan sekali lagi negarang, kalau jadi katakan jadi, kalau tak jadi dah siap makan kang balik. Iya betul. Iya. Sudah kenyang bodoh. Dah siap makan dulu. Jangan tak makan. Alhamdulillah tuan. Terakhir uang kasih sayang ini dalam internet ini sudah kami rembuk bersama keluarga datuk nenek karena kita ni orang Melayu. Betul. Anda ada kata dia pakai monce. Membuat rumah nak berselami. Ya. Muka anda ada kumis sikit. Jadi biar jangan mompol bana. Maka daripada itu kami konakkanlah uang. Jadi kalau dah begitu tuan, agaknya nampaknya kita ni kalau lah tuan pesulat Kepayang sudah sebutkan ke Kota Pinang. Waktunya adalah kita bicarakan uang kasih sayang. Ada baiknya itu kita masuklah tuan meminang. Iya, iya. Begitu, ayo. Iya, iya. Jadi begini, tadi kami sudah ke Gersik, langsung kami menuju ke Semarang. Kono tadi kami sawakan tempat tepat siri untuk misi. Dan ini tempat siri kami tadi sebagai untuk meminang. Kalau tuan ke Kota Pinang sudah sebentar menjadi lama, kalau memang ini adalah tempat sebagai tanda meminang dengan ucapan alhamdulillah kami terima. Kami nak kami sorahkan dulu semua mak ayah ini ya. Iya. Ini kalau dapat ini kepada saya pun minta. Bu Aisyah, tolong ditampung selendang tu. Itu ada ketua dulu. Ya. Nah. Apa yo? Biar dimasuk selendang. Jadi kalau lah ada kasih di pintu, kacau yang lama jangan dicampakkan. Kalau lah udah ada kacau tuan ini mau dengan kacau yang begitu, kuang tempat tangan nyibu gini tampung. Kami pun nak bertanya sekali lagi kepada tuan. Iya. Anak nelayan terenang hanyutnya lembas ke Pulau Bintan. Apa pula buktinya tuan yang meminang? Tidakkah ada membak sebentuk cincin sebagai ikatan? Betul juga. Sekarang awak ni memang menelangkai ini kan mak? Ayah ini yang udah awak nak kono ya? Iya. Inilah dia. Anak semut sedang berjalan di batang padi. Inilah tanduk peminang anak tuan cubulah tengok dan cubulah di keliling. Inilah dia ya? Itulah dia. Agak-agak kuning ini tuan. Kuning iya. Kuning-kuning ini belum tentu emas. Iya, yang hanyut dia, sungai itu kuning. Iya, di simpang tigo itu hitam, emas juga dipanggil bang. Mas Aryo jual bakso. Jadi kalau begitu ya Mas Aryo jual bakso menjadi pagi. Kalau begitu saya tengok lagi. Ada pelanggan. Ada satu pokok coklat. Tunggu di dekat pokok pundu. Bukan tak ada surat. Memang tu tuan dah kabu. Siap. Pak, nampak pak. Ini Pak Ramli yo. Jadi ini nampak ini Kisah Kina sama Visi Faisal ini sudah sama-sama pergi ke Jakarta. Sudah. Bawa oleh-oleh sebuah kebaya. Iya. Nampaknya si Sekina sama si Faisal ni udah saling mencinta, menggoli ikatan sampai ke Surabaya. 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 Ayah juga kena tiram lah ya. Mau di sini. Kita ada di Surabaya sana. Alhamdulillah. Jadi nak saya tanya kepada tuan pelanggan. Uang kasih sayang sudah kita tentukan sebanyak 65.500.000 rupiah. Di dalam ini tertera ada sedikit harga dalam ikatan tali kasih sayang.
apakah ini adu sebut siapanya dengan uang? Uang kasih sayang tadi? Oh. Tak ada. Maksud ini tak ada semacam dengan uang di luar. Jadi ini jenis kasih sayang. Pemberian seorang remaja kepada kekasihnya. Tanda hadiah. Ini pemberian si Faisal dengan anak kami Sakinah. Artinya kalau udah pemberi ini, kalau ada terjadi sesuatu apa-apa, tak bisa diambil balik. Betul. Ini resiko ya. Kalau kan di sini itu di pasar tapai sana, baru pernah terjadi. Ah, amak-amak pandai meragi membuat tapai berbuku-buku. Apa gondo yang sudah dibagi kalau diambil bisa buku sih? Betul. Jadi ini begitulah. Nampaknya ni petasik sudah, ke Penang pun sudah. Bila pula kita nak ke belakang. Tuan Merisik sudah, ke Penang pun sudah. Bila pula lah tuan ke belakang. Kita menikah. Nanti. Ada naik ini. Ada lagi naik. Tak mengapa, tak mengapa. Ada ni terlembak, ada ni pun. Naik ni. Raymond tak gula dulu. Masuk sekolah faham. Jadi, gak pula muagaan panampan ini. Macam mana kita berdamai gitu lah? Berdamai gitu. Macam mana kita berdamai gitu? Kalau dalam internet saya ni tadi, kata wak sama ayahnya, kalau berdaun terlalu lebat, berdahan bisa dititik. Iya. Kalau bertahun terasa lambat. Kalau 6 bulan bisa. Itu masalah. Jadi tapi itu. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Cukup aja. Maksud aku ini bukan aku. Ikan sampai ikan gabus tadi yang ketika bilang mau bantu. Kalau macam Pak Haji Arif ini, ustadznya kan itu kata jawab lebih cepat lebih bagus. Dia cepat dapat main. Betul. Ya kami ini apa jadi kami ini berapa? Jadi kalau begitu gayanya kita buat 1 tahun. Buat 1 tahun. Lebih dari buat 1 tahun. Iya, kami tadi minta 6 bulan, tuan minta 1 tahun. Waktunya kalau 6 tahun tadi berdaun tadi terlalu lambat, dahan bisa dititi. Bertahun terlalu lambat, 6 bulan bisa kita nanti. Iya. Kalau begitu, selambat-lambat 12 bulan itu lah. 12 bulan ya. Kalau tahun ngoi pun berapa? Tahun. 12 bulan. Pak, besok lagi. Betul. Misalnya Pak. Kalau setahun juga kata aku juga juga mengaturkan ada satu dua runtutan jubut bunyinya di dekat pohon coklat. Iyo pepatah lama juga ada juga mengaturkan biar lambat asal selamat. Jadi kita buat 1 tahun. Jadi begini, itu masalahnya 1 tahun. 1 tahun itu berapa hari? Iyo. Jarak tempo. Di dalam 1 tahun itu 365 hari itu banyak tantangan-tantangan. Apalagi anak kami Faisal ini jauh dari Batubara. Betul. Dan anak kami ini pun mungkin berjarak. Kalau dulu zaman kita dulu jauh di mata dekat di hati. Kalau zaman sekarang ini jauh di mata dekat di jari. Dekat jari. Jadi kalaulah terjadi sesuatu, rencana memang kita rencanakan, tetapi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya tak berjodoh anak kita dengan aku nak itu buat. Salah kepalanya. Jadi kalau tak ada jodoh ke kita, kita ni balik kena jolak. Duit yang kami naik. Kalau cincin itu penuh tadi dah katakan jadi patah yang melakukan jadi bersiku, jadi tidak ada kami ambil. Tidak ada mahu kami ambil. Memang tidak kita minta uang bersiku. Jadi beginilah tuan. Penaji pun memang uangnya tidak sana bisa mungkin kata. Yang meredakan niat di dalam hati kami ini untuk berkata-kata kembali kepada tuan. Buatinya kalaulah ini nanti kita tidak ada jodoh antara anak kita berdua, kembalikan saja uangnya kan. Kalau kami ini tak sanggup lah kami membagi ini tuan. Tapi kalau datang perwakilan jauh pun kami bagian. Itu. Ya Pak ya. Slow word yang duit yang kita bagikan, ikatan tetap sebagai pemberian. Ya. Maka daripada itu nampak-nampaknya sanksi sudah kita apakan, tempo juga sudah kita tetapkan. Maka yang kedua sekali, kiranya ajat dari kami ini, kami ini banyak datang berkeluarga. Apalagi di sempena hari raya ini, keluarga kami datang ingin juga menyaksikan pertunangan si Sakinah ini. Jadi maka daripada itu kami mohon kepada Tuan Haji, berbunyi beduk di tengah ladang tanda hari sudahlah petang. Cincin yang sebentuk ini minta tolonglah kami dipasang. Tanda anak kami Sakinah dengan anak kami Faisal Arif sudah bertunang. Kalau begitu omaknya mana mewakili? Jadi ini kalau ada ketuan kampung jemput semangat, jemput semangat ni, ini selawat yang 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti bangkit sedikit ni ya.
Ini Sakina, ikatan kasih sayang yang diberikan oleh Faisal kepada Sakina bukanlah emas tirun atau emas palsu. Ada SPJ dan LPJ-nya. Surat pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban bahwa ikatan kasih sayang bukan emas tiruan atau emas palsu. Kameramen, Excel, pegang. Pegang. Ya, kameramen, Excel. Oh, satu, dua. Aku nak bertunang, ada suat lagi pagi. La ilaha illallah, gatal. Ya.